kilur penampakane sate ayam Ponorogo Pak Sam Tulangan Sidoarjo. Harganya cuma Rp13.000. Pada umumnya sate ayam Ponorogo ini di atas Rp15.000, ada yang Rp16.000, ada yang Rp17.000, Rp18.000, sampai Rp20.000. Penampilannya juga sama dengan sate ayam Ponorogo lainnya. Isinya cuma daging ayam. Ciri-cirinya sate ayam Ponorogo itu tidak ada kulitnya, tidak ada jeroannya, full daging ayam. Nah, ini yang membuat mahal sate ayam Ponorogo. Tapi di sini sate ayam Ponorogo Pak Sam ini cuma Rp13.000. Bumbune yo kuwentel lur. Empuk lur, matengnya juga pas. Ora gosong ya ora mentah, pas. Sate ayam Ponorogo ini yang membedakan dari sate ayam yang lain adalah kacangnya. Kacangnya krowos, teman-teman lur. Beda dengan sate ayam Madura. Saya lebih suka sate ayam Ponorogo karena full 100% daging ayam. Kalau kalian ingin mencoba, bisa kalian order di GoFood dan GrabFood. Dan lapaknya ini pinggir jalan raya lur, gampang tole aneh. Ini sih nggak rewe enak. Kalau saya pribadi lebih senang sate ayam Ponorogo daripada yang Madura lur. Tapi balik mana selera dewe-dewe ya. Enak lur. Saya lihat tadi kecapnya juga beda dari kecap yang lain. Ini kecap khusus dari Ponorogo lur. Wis teko penampilane kuwe to lur, montok. Tangguh anak lur. Oke, terima kasih sudah nonton video saya dari awal hingga akhir. Nikmati hidup ini, jangan lupa beribadah dan berdoa.